Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan melanjutin kembali gameplay Dynasty Warriors 4 dan kita juga akan melanjutkan musuh modnya si Menghuo yang ketiga, yaitu di Nanman Egg yang ketiga, judulnya Taking Wei. Oke, jadi sebelumnya kita udah berhasil mengalahkan si Sun Jian dan kita juga udah mengambil alih seluruh wilayah yang ada di Jiangdong. Nah, akhirnya setelah menyadari kalau si Menghuo ini dia udah terlalu maju ke arah timur, si Menghuo pun memutuskan untuk kembali ke arah barat melewati daratan. Nah, setelah berjalan cukup jauh, akhirnya pasukan Nanman bertemu dengan kota yang sangat besar. Si Menghuo melihat ini merupakan kesempatan yang sempurna untuk membalaskan dendamnya terhadap orang-orang yang menyerang Nanjong sebelumnya. Nah, kota yang ingin diserang oleh si Menghuo ini adalah kota Suchang, di mana kota ini merupakan markasnya dari Cao Cao. Jadi stage yang ketiga yang akan kita mainkan yaitu Battle of Suchang. Di sini kita akan menyerang Kastil Suchang dan mengalahkan si Cao Cao untuk yang terakhir kalinya. Secara gameplaynya sama persis dengan Suchang yang biasanya ada di final battle-nya Wu atau Xu. Tapi bedanya kali ini kita berada di pihak Nanman. By the way teman-teman, kita ganti dulu kostumnya si Menghuo ke kostumnya yang ketiga. Kira-kira seperti apa? Oke, yang perbedaannya cuma di mahkotanya ya. Kalau yang ini seperti tanduk kerbau atau banteng. Oke, langsung aja. Nah, sebelumnya kita juga udah grinding off record untuk mendapatkan senjata ketiganya si Menghuo, yaitu Beastmaster level 7, powernya plus 43 dan attack-nya ada 6 hit maksimumnya. Untuk item Shadow Vorpal Tiger Horn Helm kita ganti dengan Tortoise. Jadi suatu grinding menggunakan Horn Helm. Oke, Wind Scroll udah oke, nggak usah kita ganti. Bodyguard-nya Amazon. Terus Sword aja, Yellow boleh lah. Objektif kita di sini kita akan menang apabila kita mengalahkan Cao Cao dan kita akan kalah apabila si Menghuo yang kalah, yaitu kita. Unit info di pasukan Nanman ada Menghuo bersama Tuna, ada Jurong, ada King Utogo bersama Yongkai, ada Nailai Dongju, ada King Mulu bersama Gauding dan Ahuinan, dan yang terakhir ada King Duse bersama Mingyo. Nah, sedangkan di pasukan Wei ada Cao Cao bersama Jiasu, ada Sima Yi bersama Sima Zhao, ada Xiahudun bersama Cao Hong, ada Cao Pi bersama Deng Ai dan Huze, biasanya di sini si Dian Wei. Terus selanjutnya ada Cao Zhen, biasanya di sini si Zhen Ji. Terus ada Cao Xiu dan yang terakhir ada Meng Chong. Yang lainnya sama semua. Oke, langsung aja kita mulai stage-nya. Semoga tidak ada kendala. Ini dia Suchang di Provinsi Yu dengan background musiknya Desperate Skin. Mumpung kita di sini kita kalahkan si Meng Chong aja. Kurang lebih gameplaynya sama aja, nanti kita harus melindungi si Ceram ketika udah muncul. Terus kita juga harus melindungi si Nailai Dongju yang ada di barisan belakang kita tuh, yang lagi menjaga, apa istilahnya ya, lokasi kita mundur lah gitu. Kalau seandainya pertempurannya nggak sesuai dengan harapan kita, menghubungnya apa ya? Nah, itu kalau kita nggak equip Wind Scroll nggak bakal kena tuh serangan yang itu. Oke, Meng Chong down. Sekarang kita kalahin Cao Hong atau Xiahudun biar si Ceram kita bisa survive nanti. Yap, Utogo seperti biasa. Ya, si Ceramnya udah muncul. Main cepat juga. Tapi gimana ya? Keren juga nih Nanman bisa punya si Ceram. Padahal mereka belum menaklukkan ini si Jugi Liang atau Shu. Dengan kita kalahkan si Cao Hong, sepertinya si Ceramnya udah nggak apa-apa.
kita bantuin si Dai Laidong Zhu aja. Ada si Suzu di situ. Sudah mengeluh dia. Oke, si ceramnya udah aman. Keren, keren, keren. Sekarang kita bantuin si Dai Laidong Zhu dari serangan si Suzu dan Cao Zhang. Oh ya, ini outpost kita. Oke, okay, one down. Two more to go. Oh sorry, one more to go. Si Suzu. I think I can smash you too. Oh ya, kita udah ada ini. Cacetek yang ini ya. Why they not bother to use it? Oke, okay, itu ada ointment. Satisfying. Nah, si Mayi jangan menyepelekan Nanman. Nanman kuat-kuat loh. Ada ahli strategi juga di sini. Oke, okay, kematian Suzu. I don't wanna die. Dan kita mendapatkan Musou Wine di stage ini. Sekarang gimana nih? Kita bantuin siapa dulu? Yang bawah dulu. Oh iya, ada ini ya, ada bom. Oke. Okay. Jangan ada yang masuk, itu jebakan. Oh iya, nanti si Jiakui juga muncul di sini. Jadi kita standby aja. Dekat-dekat maksudnya, jangan terlalu jauh. Karena si Dai Laidong Zhu pasti kalah tuh kalau datang si Jiakui. Tapi kita lihat dulu moralnya berapa. Nah, satu lagi kan. Kalau datang si Jiakui bisa aja moral dia nggak ada lagi dan langsung KO. Sekarang kita kalahkan si ini Cao Zhen dengan si Cao Xiu di sini. Moralnya 6. Oke, gunpowder-nya sudah dimulai. Ya udah. Siap-siap mulai. Adakah yang terkena bomnya? Karena nggak perhatian tadi lihat petanya. Bersih dong. Oke, sal-sal last stun. Scum. My lord, please withdraw. No. Close the gates now. If this is my destiny, so be it. Yeah, keren, keren, keren. Truly, the hero of chaos. Okay, langsung aja musiknya ganti ke Dark Angel. Mumpung Jiakui-nya belum muncul, kita kalahkan aja si Shahudun. Atau si ini boleh juga nih, si Deng Ai. Masih tertutup dong. Padahal Cao Zhen udah kalah. Amazing. Amazing. Ya udah, Huzo dulu dengan Shahudun. Ya, telat. Kita udah kesini. Huzo. Jadilah anak yang baik dengan cepat kalah. Oh ya, gini aja udah mantap nih. Damage-nya. I got him. Ya karena ini memang bukan stage terakhir, jadinya nggak sesulit yang biasanya. Masih memikirkan nih gimana trik untuk duel. Karena normal attack si Mengho di udara nggak bagus. Tapi Shahudun dia nggak ada grab attack. Mungkin kita coba cara yang
Oke, bisa dong. Yuk. Oke. Oke. Keberuntungan, murni keberuntungan. Cukup, cukup. Ini ada feeling kalau si Jiakui mau muncul. Tunggu sebentar. Jiasu, oke, okay. Semayi, Semajau, Sopi, dan Ai. Si Semayi tinggi juga tuh moral dia. Kita jadikan tumbal aja dari Lai Dongju. Maksudnya kita baikkan aja. Lagian kan komendernya kita di sini. Jadi kalaupun si Daylai, what? Kalaupun Daylai Dongjunya kalah, si Jiakuinya bakal ke tengah sini. Tebal juga nih darah si Majau. I get one. Oke, okay, dimsum di sini seharusnya. Yep. Mungkin Jiakui dulu ya. Karena kita harus ke atas dulu. Ya udah datang Jiakui. Nggak apa-apa, kita tumbalin aja si Daylai Dongju. Panggil Gandalf. They shall not pass. Si Jorong mau jadi volunteer. Hiya. Duel Semayi. No. Oh, ada yang bantuin kita barusan. Mana Semayi? Hai, 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 ho. Hehehe, ngejek kali ketawanya. Heavens, do you also scorn my genius? Bye-bye. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita kalahkan dulu si Deng Ai, Sub Officer-nya Sophie. Terus nanti juga bakal datang si Pangde ya, biasa. Skip dulu Sophie-nya. Sudah ada enemy ambush. Siapakah yang datang? Sinpei dengan oh Sauren. Oke. Okay. Kasihan kudanya. No offense. Hampir di grab. Nih grab, nih, ah gitu. Tapi si Sinpi bakal lari nih. Jadi kita kalahkan dulu. Fokus. Lagi. Kok bisa miss? Sekali lagi. Oke. Okay. Lumayan, walaupun defense plus 1. Nah, kita kalahkan aja guard captain-nya. Oke.
kita bisa ini ya, kita juga bisa hit semua normal attack si Dungju, Mahou di atas kuda kalau pas timingnya. Oh iya, nggak bisa lewat kuda di sini, sorry. Dan hancur mesinnya, empat-empatnya udah hancur. Oh iya, kalau si Semai masih hidup, nanti si Semainya ada semacam percakapan gitu. Dia bertanya apakah ada yang sabotasi mesin dia. Amazing. Bertahanlah Dailai Dongju. Kita kalahkan terus Saupi dengan si Sao Sao. Jiakui kita ini aja, kasih belas kasihan. Kita kasih dia mercy. Oh iya, jangan lupa kuota kita 200 skill, biar aja lupa. Pada bengong semua, apa karena udah kalah officernya? Tapi biasa nggak gini-gini juga. Ya udah kita tabrak aja. Oke, cukup, cukup, cukup. Amazing. Saupi, sekarang Saupi. Zihuan, nama Sopi si Zihuan. Surga. Sosok. Oke, kena bam boom bim miss. Apa-apaan ini bodyguard dengan heavy aura? Tunggu sebentar, memastikan aja. Wow, moral dia udah meningkat, pantas aja nggak mati-mati dia. Tapi sosok masih tinggi moralnya, nggak bisa kita sepelekan juga. Oke, dan dropping lagi lumayan. Yuk. Lagi sama-sama. Magic user. Pening. Miss. Magic user. Lumayan ya damage-nya. Ya, sampai sekarat. Sebentar, bodyguard sini aja. Jangan ikut campur. Ya, bodyguard udah dibilangin. Nih. Oke.
My ambition has been stopped. Oke, kita menang melawan Wei dan si Shao Shao. Coba kita lihat berapa menit. Semoga aja di bawah 20. Oke, 13, bagus. Tiger Amulet level 13, Tortoise Amulet level 2, Tiger Amulet lagi level 8, Speed Scroll level 12 tapi di discard. Oke, Tortoise Amulet level 2. Semuanya di discard karena nggak bagus. Berapakah poin yang kita dapatkan? Apakah di atas 4000? Oke, 6513. Bagus, di atas ini kita KU count-nya di atas persyaratan. Clear time-nya juga di bawah 20, jadi di, sesuai persyaratan. Poinnya juga di atas 4000, jadi udah aman to stage yang ketiga. Dan si Bang Ho-nya naik rank jadi rank 3. Oke, menarik. Level 8, oke. Power-nya udah meningkat juga menjadi plus 46. Kita perlu sekitar 6227 biar senjata si Meng Huo itu levelnya level 9 atau semaksimum. Oke, bodyguard kita jumlahnya bertambah menjadi 4 dan kelasnya ada 3, berarti ada senjata baru, mungkin senjata barunya spear. Baik teman-teman, sekian dulu gameplay kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dengan gameplaynya. Sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya.